Arik Halilintar dekat dengan Fuji Utami. Haji Faisal beri lampu hijau ayah Bibi Andriansyah. Haji Faisal akhirnya menanggapi kabar kedekatan putri bungsunya, Fuji Utami dengan Tarik Halilintar. Tarik dan Fuji belakangan ini menjadi buah bibir setelah membagikan momen bersama di sosial media. Faisal pun seolah memberi lampu hijau terhadap adik kandung Atta Halilintar ini. Pria asal Padang, Sumatera Barat tersebut juga mendukung kedekatan putrinya. Namanya anak muda, biasalah kalau masih batas wajar. Kita mensupport, kata Faisal saat ditemui awak media di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Desember 2021. Dia menilai pemilik nama lengkap Muhammad Tarik Halilintar ini termasuk pria bertanggung jawab. Sebab, belum lama ini Tarik telah menemui Faisal di kediamannya. Keberanian Tarik menemui Faisal pun disambut baik pihak keluarga. Pernah dia datang ke rumah. Anaknya memang baik dan bertanggung jawab. Bagus sekali dia datang dan menemui saya, ungkap Faisal. Sementara, Dewi Zuhriati, ibu kandung Fuji, menyebut kedekatan sang buah hati dengan Tarik masih sebatas pertemanan. Di usia Fuji yang masih sangat muda, menganggap kedekatan keduanya bagian dari pencarian jati diri sang anak. Namanya juga anak muda kan, cari jati diri, cari teman cocok apa enggaknya gitu, katanya. Senada dengan sang istri, Faisal menilai kedekatan Fuji dan Tarik belum memasuki jenjang lebih serius. Terlebih, Faisal menganggap perjalanan buah hatinya masih panjang. Kan masih jauh lah perjalanannya, kan masih muda, kata Faisal. Selaku ayah kandung, Faisal juga tak lupa memberikan wejangan terhadap putrinya. Faisal berharap Fuji terus fokus pada pendidikannya. Di sisi lain, Faisal juga meyakini Fuji bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk kehidupannya kelak. Hampir tiap hari saya kasih pesan, udah nak sekolah dulu kan gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga, katanya. Tapi kan dia sudah masuk ke dunia entertain, ya saya kasih batas-batas. Dia kan tahu mana yang baik mana yang buruk. Mudah-mudahan ke depan baik dan dapat yang sesuai dengan jodohnya, ujar Faisal.